berapa kak? Itu tahap keempat. Tahap keempat tadi. Jadi memang sudah ada pemenang. Cuma kemarin kan ada sedikit persoalan di lapangan terkait dengan adanya saat ini proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, sehingga kita harus lebih berhati-hati menyikapi keberlanjutan pembangunan jembatan Bialo. Kemudian juga kemarin kan ada kesepakatan bahwasanya jembatan Bialo ini akan kita lanjutkan juga dengan catatan ada beberapa bangunan lain yang harus diselesaikan juga tahun ini, termasuk pembangunan tanggul dan pemecah ombak yang ada di dekat jembatan Bialo. Karena ini sangat rentang sebenarnya, kalau kita mau memaksakan tahun ini dilaksanakan, dilanjutkan pembangunannya, sedangkan pemecah ombak dan tanggul belum tersedia, itu sangat rawan untuk konstruksi yang ada saat ini di sana. Nah, makanya kami melakukan pertemuan dengan pihak rekanan, menyampaikan hal-hal tersebut. Kemudian juga itu yang tadi saya sampaikan, harga material yang sudah termasuk naik karena adanya persoalan tambang galian C di Kabupaten Bulukumba. Kemudian kondisi bencana yang baru-baru menimpa Kabupaten Bulukumba, ada 4 jembatan kita yang roboh. Tentunya akan kita melihat yang mana sih sebenarnya yang lebih prioritas untuk diselesaikan. Apakah jembatan Bialo ini, atau kita akan menyelesaikan jembatan-jembatan yang hancur akibat bagaimana kelanjutannya pembangunan jembatan Bialo itu, Kak? Jadi untuk jembatan Bialo, kita akan melihat kondisi terakhir dengan banyaknya persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan dan kondisi daerah kita yang baru-baru terkena dampak bencana, kemudian juga kondisi sekarang harga material yang sudah melonjak. Nah, itu yang akan kami akan bicarakan kembali dengan pihak rekanan, apakah pihak rekanan akan mampu melaksanakan pekerjaan tersebut. Dan awalnya saya sudah sempat sih ketemu dengan mereka, menyampaikan bahwasanya kondisi keuangan daerah yang saat ini terkonsentrasi untuk penanganan COVID, kemudian daerah kita baru-baru dilanda bencana dan banyak jembatan yang roboh, kemudian mengingat juga harga material yang termasuk melambung tinggi di khusus di Kabupaten Bulukumba, itu akan menjadi pertimbangan kami bersama rekanan, apakah akan melanjutkan pembangunan jembatan Bialo ini atau tidak. Berarti ada sudah ada pemenang tendernya ini, Kak, di jembatan Bialo? Kalau jembatan Bialo sudah ada pemenang tender. Iya. Anggarannya berapa, Kak?